Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber, penonton channel Rafa Farah Family dimanapun berada ya. Ini perjalanan menuju ke agen perintis nih teman-teman. Kabin dari ALS Nopi 234 ya. Lebih fresh dan tentunya udara yang ada di dalam sini pun sudah beda ya. Karena kemarin bangku yang kemarin itu kan bludru ya. Jadi kadang mungkin ada kotoran yang nyelip di kain-kain itu, terus air kena busa, tentunya akan mengeluarkan bau yang nggak sedap ya. Nah, kalau sekarang dalamnya itu sudah wis fresh banget, udaranya pun lebih seger nih ya teman-temannya. Baik, kemarin ikut ini bangkunya bukan ini toh, udah ganti toh ini. Ini khusus untuk mbaknya karena mau ikut lagi, diganti bangkunya. Lalu kok naik ini udah setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu toh ya. Tapi kan kemarin bangkunya nggak senyaman ini ya. Nah, ini udah diganti ini. Iya, tadi abangnya pun bilang udah diganti. Udah diganti. Lebih nyaman ini bangkunya sekarang. Kemarin dari mana? Dari Lampung ke Jawa atau? Dari kemarin. Kemarin kapan? Pas ikut ini. Oh, dari Lampung ke ke? Oh, Simpang Kawat. Lampungnya di daerah mana tadi katanya? Pokoknya daerah Raja Basar lah. Daerah Raja Basar. Enggak tahu nama itunya. Besok jam-jam seginilah di Raja Basar besok. Jam-jam 11, jam 12 itulah. Masuk terminalnya ini. Kalau di sini tinggal di mana? Di mana sini? Itu tadi tempat sepupu. Di Bantul. Enggak, Bantulnya mana? Bantulnya di Imogiri. Oh, Imogiri. Monggiri. Oke lah, selamat menikmati perjalanan bersama ALS 234 yang lebih nyaman menuju ke Ratu Teles. Mana? Ratu Teles. Ratu Teles itu apa? Raja Basa. Raja Basa, wow. Ratu Teles waliannya. Bang Asrin, di dalam kabin itu udaranya pun sekarang lebih seger loh. Karena kemarin mungkin itu loh apa bau dari spon-spon yang kurang ayo, itu kan ya. Iya kan, spon kena basah atau apa itu kan mengeluarkan bau kan. Ini sekarang dalamnya wis alhamdulillah lah. Semoga penumpangnya juga puas ya ini ya. Ini wis mantep pokoknya untuk 234. Semoga penumpangnya juga rame. Kita tengok bareng-bareng. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penumpangnya rame ternyata. Pak Eri. Penumpangnya rame.
cairan apa ya nih teman-teman ya yang di bawah ini ya? Cairan apa ya Pak Kuat itu? Oh, pupuk. Pupuk ternyata teman-teman. Barang penumpangnya banyak. Berapa hari? Berapa Pak Eri? 10, Pak. 10 penumpangnya. Lumayan. Lumayan ya satu penumpangnya. Pak Joko jalan wisata. Kemana Pak? Ya, roh paling. Kita lihat ke dalam. Wish. Mari-mari Pak, silahkan Pak, monggo Pak. Iya Mas. Otomatis coy. Ini paling sudah cuman oke ya teman-teman.
teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk videonya siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.